Ini bertentangan dengan prinsip DAP itu sendiri, bertentangan dengan perlembagaan DAP itu sendiri yang tidak boleh menerima hak Melayu, tidak boleh menerima Islam diletakkan lebih tinggi daripada agama lain dan sebagainya. Dan seperti kita tahu, DAP sentiasa menentang keistimewaan orang Melayu, keistimewaan Islam. Kalau boleh, dia nak menyamaratakan semua dari segi agama, dari segi kaum dan sebagainya. Jadi tentulah perjuangan perbaikan ini bertentangan dengan perjuangan mereka. Jadi sebab itulah mereka gerun kepada perbaikan, kerana dari kumpulan persatuan perbaikan ni, ahli-ahli mereka, apabila memperjuangkan Islam dan Melayu, tidak berdasarkan mula saja, tetapi sumpah, bersumpah dengan Al-Quran dan sebagainya. Jadi ini merupakan sumpah, berbeza dengan mungkin dengan pihak lain adalah dari segi perjuangan, sebab itu boleh berubah-ubah dan sebagainya. Sedangkan mereka adalah bersumpah menjunjung Quran untuk mempertahankan agama dan bangsa. Jadi mereka tidak boleh, seperti kata Ayanda tadi dalam ucapan tadi, mereka tak boleh nak lari dari perjuangan, kerana perjuangan itu adalah perjuangan yang bersumpah dengan nama Allah dan sebagainya.